وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian, kita sambung yang berhubungan tentang sholat, ya. Ahamiyatus sholat. Kalau sholat secara bahasa kita sudah paham, ya. Ada yang ada PDF-nya dibuka. Halamannya halaman 5. Ahamiyatu salat ay ahamiyatuha tastamidu salatu ahamiyatuha min kauniha imaduddin wa ruknul thani min arkan islam khamsa. Salat, ya, ini merupakan imaduddin, tiangnya agama. Maka ada istilahnya, kalau orang yang ninggalin salat maka agamanya hancur tuh. Hidupnya enggak jelas. Karena dalam sholat dia selalu minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta petunjuknya. Kemudian waruknu tsani min arkan Islam khamsa. Sholat merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Wa hiya awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Salat ini nanti katanya awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu. Yang pertama kali nanti di hari kiamat seorang hamba dihisab, ditanya, ya, tentang salatnya. Bukan ditanya tentang mobilnya, bukan, hartanya bukan, kekayaannya bukan. Tapi ditanya tentang salatnya. Fa in qubilat qubila sa'irul a'mal. Kalau ibadah sholatnya diterima, maka kubila sa'irul amal, akan diterima seluruh amal-amalnya. Sebaliknya, wa in ruddat rudda kulul amal. Seandainya ditolak tuh ibadah sholatnya, enggak diterima oleh Allah, maka semua amal ibadah kita juga tidak Allah terima. Ya, berarti ini benar-benar nih sholatnya di perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kama annaha alamatun mumayyizatun lil mu'minin al muttaqin misdaqan liqauli ta'ala fi kitabihil karim. Sebagaimana bahwa salat merupakan tanda, ya, ciri khas bagi orang mukmin yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, ya. Wa yuqimunas shalah. Nah, orang mukmin itu orang yang mendirikan salat. Wali salati ahamiyatun khasatun fi hayatil mukmin. Dan salat memiliki katanya ahamiyah, kedudukan yang sangat khusus dalam kehidupan orang mukmin. Fa in hafazaha hafiza dinahu. Jika orang mukmin menjaga salatnya, maka secara otomatis dia menjaga agamanya. Itu, ya. Sebaliknya wa in dayya'aha bahwa lima huwa lima siwaha adya. Kalau orang mukmin menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, menggampang-gampangin salat, maka untuk selain itu juga dia hidupnya enggak pernah serius, ya, lalu meremehkan. Orang kalau sama Allah aja janjinya kagak punya janji sama Allah, kami istiqomah, maka sesama kita pun dia akan selalu urusannya berantakan. Wa ghaliban ma takunu salatu ala mata mahabbatin minal abdi li rabbihi. Dan secara globalnya, secara umumnya, salat ini merupakan tanda cinta dari seorang hamba kepada Tuhannya, ya. Kemudian wa taqdirihi li ni'amihi juga merupakan bentuk apa penghargaan, ya, seorang hamba kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa taqfil isyaratu ila anna Allah azza wa jalla amara bil muhafazati 'alayha. Cukuplah ada isyarat dari Allah, ya,
Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat mahma kanatiz zurufu, betapapun kondisinya. Ya makanya istilahnya orang kalau walaupun sakit juga tetap wajib sholat. Gak bisa berdiri bisa duduk. Agak bisa duduk bisa apa tuh? Berbaring. Gak bisa berbaring bisa dengan isyarat itu. Kalau udah gak bisa bergerak sama sekali baru di sholatin. Ya. Jemaah makan hati zurufu, betapa apapun kondisinya, seorang muslim harus terus menjaga sholatnya. Nah, saya pesan selama kita hajian, diupayakan kagak bisa ke haram ke sini, ini sama juga. Artinya jangan sampai sholat di kamar, ya, jangan sampai kagak sholat lagi. Ya, yang lain-lainnya kok kabar semangat. Giliran sholatnya ditinggal, itu namanya perjalanan hajinya fasik tuh, rusak gitu ya. Sholat diutamakan selalu gitu. Liya'lamal 'abdu ahamiyataha, tuh agar seorang hamba tahu akan pentingnya sholat itu. Wa yadriku qimataha, dan memahami akan nilai-nilai sholat ya. Kemudian makna iqamatish shalah. Apa sih makna iqamatish shalah? Bukan kenapa enggak ada pelaksanaan salat, tapi kenapa iqamah? Nah, ini ada istilah. Makanya qad qamatish shalah gitu. Al muradu bi iqamatish shalah, yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah al mudawamatu 'alaiha. Ya. Dia melaksanakannya dengan kontinu, terus menerus. Min qawlihim syai'un qa'imun aida'imun, ada istilahnya sesuatu yang qa'im, yang berdiri tuh, yang terus menerus. Artinya enggak boleh zuhur sholat asar enggak, maghrib sholat isya kagak, enggak boleh, harus mudawamah. Wal muradu bihi itmamu arkaniha, maksudnya adalah mendirikan sholat kita harus menyempurnakan rukun-rukun sholat, ya. Kemarin kita sudah sebutkan diantaranya wastifa'u akwaliha, dan menyempurnakan akwalnya, bacaan-bacaannya. Waaf'aliha, dan menyempurnakan gerakan-gerakannya. Nah, ya, bagaimana ruku yang baik, sujud yang baik, duduk diantara dua sujud, duduk iftiras, duduk tawarruk, ya, itu semuanya. Kemudian zahiran wa batinan, menyempurnakan segera ya akwalnya, afalnya, itu baik secara zahir dan secara batin. Waqad asyara ila dzalika sayyiduna Umar radhiyallahu anhu kama fil Muwatta bi qaulihi. Dan Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, di dalam kitab Muwatta katanya beliau mengisyaratkan man hafizaha wa hafaza 'alaiha hafiza dinahu. Barang siapa yang menjaga memelihara salat, ya, sesungguhnya dia telah menjaga agamanya. Wa man dayyaha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adyau, maka kepada hal-hal yang selain sholat dia akan lebih meremehkan lagi tuh, ya. Artinya berarti sama sholat aja kagak, kira zakat juga kagak, puasa juga kagak, ya, apalagi haji umroh kagak. Tapi kalau haji umroh barangkali, kenapa? Karena haji umroh ini ibadah zohiriyah tampak gitu. Nanti ada muatan ujub, ada muatan dia pengen ibadahnya kelihatan orang, maka di situ ada penyakit juga nafsiyah tuh. Kalau yang kelihatan orang dia senang tuh kuat. Kalau giliran yang bersifat sir, dia berat. Nah, ya. Taib. Wa'alam anna salata imaduddin wa ajallu mabani al-islam khamsa ba'da syahadatain. Ketahuilah bahwa salat adalah tiangnya agama,
dan bangunan Islam yang paling kokoh ya setelah syahadatain. Kan orang Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ya. Namun itu syahadatain, persaksian kepada Allah dan kepada Rasul ya. Pertama syahadat, kedua salat. Wa mahalluha min ad-dini mahallu ra'si min al-jasad. Nah, pahami. Kedudukan agama katanya, kedudukan sholat di dalam agama itu bagikan kepala dari jasad kita. Kalau manusia udah gak ada kepalanya, apa tuh? Bernyawa apa kagak? Mati udah. Ya. Ya, maksudnya orang juga kalau sholat ya udah kagak dikerjain, berarti agama juga kagak ada tuh. Fakama annahu la hayatan liman la ra'sa lahu. Sebagaimana bahwa ya la hayatan, tidak ada kehidupan liman la ra'sa lahu, bagi orang yang kagak punya kepala. Fakadzalika la dina liman la salata lahu. Demikian juga tidak ada agama bagi orang yang kagak sholat ya. Nah ini kita dilatih kemarin di Madinah luar biasa, arba'in, enggak ada yang ketinggalan. Sama juga di sini juga di Madinah Haram, di sini stop, jangan sampai ketinggalan. Nanti pulang ke rumah terus juga sama begitu. Ya apa bedanya di sholat di sini di sana? Sama juga, yang kita sembah Allah juga, yang memerintahkan sholat Allah juga. Nah ya, jangan sampai di Indonesia merdeka. Saya udah banyak pahalanya tuh di Mekah. Sekali sholat 100.000 kali sholat. Ya tetap tuh. Katanya tadi, mah makan hati zurup. Walaupun kita ada kesibukan di kantor, kesibukan ini di Indonesia, tetap sholat itu harus dikerjakan. Qala Sayyidu Ahmad Ibn Atillah At-Fitanwir. Kemudian Imam Ibn Atillah, ini ulama besar, pengarang kitab Al-Hikam, ya, yang silsilanya itu secara terbiowi itu dari Imam Said Abdul Hasan Asyadili, nyambung kepada Imam Abdul Abbas Al-Mursi, nah, kemudian kepada beliau itu, ya. Dalam kitab Tanwir beliau mengatakan, wassalatu sya'nuha, katanya, yang kalau ngaji sama laptop begini, termatin terkedip. Wassalatu sya'nuha azimun. Salat itu kedudukannya sangat besar. Wa amruha indallahi jasimun. Dan perkara salat di sisi Allah sangatlah agung. Walidzalika qala Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, su'ila ayyul a'mal afdal. Ya, ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Salat apa yang paling bagus? Qala as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, al-musalli yunaji rabbahu. Ini yang paling mahal. Mas kita? Tafhamun bil Arabi wala la? Mana? Kadang orang ini enggak bisa bahasa Arab. Saya bisa ceramah bahasa Arab kalau Imam. Baik. Mustafid ya. Rasulullah bersabda, orang yang salat itu orang yang yunaji rabbahu. Dia sedang bermunajah kepada Tuhannya. Ya. Wa qala akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kata Nabi lagi apa? Kedudukan kondisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah bertuhannya, dia dalam kondisi lagi sujud. Nah, kemarin saya tanya jamaah ya, Ustaz, ada istilah musala, ada istilah masjid. Nah, itu sebetulnya hanya muradifat aja, sinonim. Kalau musola dari kata sholla, fi'il, kata kerjanya. Kalau masjid dari kata sajada, orangnya sajidun, orang yang sujud.
pekerjaan sajadah yasjudu. Kalau sholat yusolli, ya, maka tempatnya musholla. Kalau masjid, masjid, begitu. Wa ra'ayna anna sholata ijtama fiha min al-ibadat ma lam yajtami' fi ghairiha min at-tahara wa samti wa istiqbal qiblah wal istiftahi bit takbiri wal qiraati wal qiyami wal ruku'i was sujudi wat tasbihi fir ruku'i was sujudi wad du'a. Ya, kita sadar, kita yakin bahwa sholat itu katanya menggabungkan semua ibadah-ibadah yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya sholat itu perlu toharoh, bersuci. Kemudian wasum somtu, harus diam. Wastiqbal kiblah, menghadap kiblat. Kita tawaf, sa'i, enggak ada aturan gitu kan. Ya. Wal istiftahu bit takbir wal qiraah, dibuka, diawali, dimukadimahkan dengan takbir, Allahu akbar. Ya, kemudian ada qiraah, ada bacaannya. Wal qiyam ada berdirinya, war ruku ada rukunya, was sujud ada sujudnya. Wat tasbih fir ruku'i, dan juga ada tasbih. Pujian kepada Allah ketika ruku. Apa bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekarang ada, maaf, mungkin ada jamaah yang belum bisa tuh baca bacaannya. Kami dulu di Cibitung Tambun sengaja santri-santri dipasang 1, 2, 3, 4 mulai usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala, terus sampai Allahu Akbar, terus gitu sampai salam. Setiap hari begitu lama-lama pada ikut, pada hafal tuh. Ya, hajinya kalau sama udah bapak-bapak apa, jangan banyak-banyak kan. Yang penting dia bisa praktek pelan-pelan. Gitu apa ya? Pelan-pelan. Dan mereka ingin mengikuti yang bisa itu. Baik. Was sujud. Ada juga tasbih dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Wad du'a fis sujud. Doa dalam sujud. Ila ghairi dhalika. Dan lain-lainnya. Fahiyya majmu'u ibadatin adidah. Ya. Itu adalah kumpulan seluruh ibadah-ibadah, sejumlah ibadah-ibadah. Li'anna dzikra wadahu ibadah. Karena zikir saja, ya, itu adalah ibadah. Wal qira'atu bimujarradiha ibadah. Kita baca Al-Fatihah itu ibadah. Wa kadzalika tasbih, ya, wad du'a, war ruku', was sujud. Demikian juga tasbih, doa, ruku, sujud. Wal qiyam bi kulli wahid minhuma bi mujarradin ibadah, semuanya adalah memiliki kandungan-kandungan ibadah. Man hafadha ala salati, nah ini hikmah-hikmahnya, ya. Jadi kalau bapak-bapak lagi malas salat, ingat ini. Man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, memelihara salat, maka nanti di hari kiamat lahu nuran, dia punya cahaya. Wa burhanan, dia punya burhan. Apa burhan itu? Argumennya, saya sholat kok. Ya. Wa najatan, dan dia memiliki kesuksesan nanti di hari kiamat. Di saat orang-orang pada mafsul, ada rugi, agak lulus, dia lulus. Wa man lam yuhafiz alaiha, sebaliknya. Dan orang yang tidak memelihara salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah, maka dia tidak mempunyai cahaya, tidak mempunyai dalil, tidak punya keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa abi wa ubay bin khalab. Nah, orang-orang yang tinggal salat, enggak pernah salat, nanti di hari kiamat dia temannya Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, wa innama yuhsyaru tarikus salati ma haula'il arba'ah. Ya. Sesungguhnya katanya orang-orang yang meninggalkan salat, mereka nanti akan dikumpulkan oleh empat kelompok tersebut. Fir'aun,
Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Siapa mereka? Nanti saya jelaskan di sini. Li'annahu innama yastaghilu 'an shalah bi malihi aw mulkihi aw bi wizaratihi aw bi tijaratihi fa in istaghala bi malihi husyira ma Qarun. Empat kelompok tadi katanya sesungguhnya mereka disibukkan, ya, artinya hartanya menyibukkannya, kerajaannya menyibukkannya. Misalnya dia juga jadi apa, wizara tuh, bekerja sebagai di departemen-departemen, menyibukkannya kepada Allah. Bisnisnya menyibukkannya kepada Allah. Jadi dia punya aktivitas, dia punya jabatan, dia punya gelar, dia punya kedudukan, itu membuat dia apa, lupa sama Allah. Fa in istaghala bi malihi. Nah, jika orang tersebut disibukkan dengan hartanya, gara-gara dikasih harta malah jauh sama Allah, maka husyira ma'a Qarun. Orang itu akan dikumpulkan bersama Qarun. Kita paham ya cerita Qarun ya? Ya, orang yang punya harta bertumpuk-tumpuk. Kemudian wa in istaghala bi mulkihi husyira ma'a Fir'aun. Jika disibukkan dengan kerajaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, maka orang itu akan dikumpulkan bersama Fir'aun, raja di raja yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi hebatnya ya, Nabi Musa tetap aja disuruh dakwah dengan lain. Ya lihat, apa hikmahnya tuh? Menghadapi penguasa-penguasa yang bengis, tapi dihadapinya dengan cara yang lembut. Karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya power, mereka punya. Ya, kalau kita juga konyol-konyolan, tanpa matang, maka akan diberangus semua. Kayak kasus-kasus KM50 dan sebagainya, habis. Maka diajarkan dengan lembut dulu, pelan-pelan, cari strategi, cari sela-selanya. Ya, maka ada dawah, ada kaulan maisuran, kaulan apa namanya, sadidan, ada kaulan layinan, macam-macam tu ya. Baik, kita lagi ya. Wa in istaghala bi wizaratihi husyira ma Haman. Jika dia sibuk aja dengan ya jabatan-jabatan kepemerintahannya, maka dia akan disibuk dikumpulkan bersama Haman. Wa in istaghala bi tijaratihi, dan jika disibukkan dengan bisnisnya. Siapa bapak-bapak yang suka bisnis nih? Ya, sampai dia enggak sholat, misalnya dagang enggak sholat, husyira ma'a Ubay bin Khalaf. Dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Tajirul kuffari di Mekah, seorang bisnismen kafir yang tinggal di kota Mekah. Warwiyal Baihaqi bi isnadihi anna Umar bin Al-Khattab qala. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya bahwa Umar bin Khattab berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala fil Islam?" Ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, amal-amal apa yang paling Allah cintai di dalam agama Islam ini?" Jawabannya, "As-shalatu li waqtiha." Salat pada waktunya, tepat waktu. Wa man taraka salata, dan barang siapa yang meninggalkan salat, fala dina lahu, maka dia dianggap kagak punya agama. Wassalatu imaduddin, dan salat itu adalah tiangnya agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla al-'abdu as-salata fi awal waqti. Nah, ini hikmahnya lagi Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba sholat di awal waktu, sa'idat ila sama'i, itu nanti hikmah pahala sholat naik ke atas tuh ke langit. Walaha nurun, dan ada cahayanya. Hatta tantahi ila al-arsy, sampai ke aras, ke surga. Fatastaghfiru li sahibiha, maka yang tadi hikmah sholat naik ke atas, dia minta ampun kepada orang yang sholat itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Wa taqulu, dan ya,
pahala salat tadi yang naik ke atas berkata, hafizakallahu. Ya, semoga Allah memelihara Anda kama hafaz hafizatni, sebagaimana Anda telah menjaga saya. Kama hafizatani, hafizatni, hafizat, hafizafatni, ya. Hafaztani, sebagaimana Anda telah menjaga saya. Wa idza shallal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha, sebaliknya apabila seorang hamba dia salat di bukan waktunya, ya, sa'udat ila samai, maka salat itu naik ke atas langit, wa 'alaiha zulma, gelap dia. Tadi yang salat cahaya, ini gelap. Fa idzan tahat ila samai, ketika sampai ke langit, talufu kama yalufu thawbul khalq al-bali. Artinya baju itu, salat itu jadi seperti berlipat-lipat itu. Seperti baju-baju. Ya. Kayak ini Pak, ini sorban dilipat-lipat begitu. Ya. Buat apa? Wa yadribu biha wajha sahibiha. Tadi yang pahala salat yang gelap naik ke atas itu berlipat-lipat kayak gini buat mukul kita yang gagal salat. Ya. Kayak begitu tuh ya. Wa taqulu, dan salat itu berkata, dayya'akallah, Allah akan menyia-nyiakan Anda. Kama dayya'tani, sebagaimana Anda telah menyia-nyiakan salah saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal waqti ridwanullah. Nah, ini ada hikmah-hikmah yang Allah berikan. Orang yang salatnya di awal waktu dia mendapatkan ridwan, keriduan Allah. Ya. Wa wasdul waqti rahmatullah. Dia sholatnya di pertengahan, maka dia mendapatkan rahmat, ada ridwan, ada rahmat. Lihat perbedaannya tuh. Ya, ini gelar-gelar. Kemudian wa akhir waqti, dia tetap sholat tapi di akhir waktu dia mendapatkan afwullah. Jadi ada maaf, ada rahmat, ada ridwan. Poin tiga apa? Ridwan. Wa hal yastawi man yusalli fi waqti ridwan wa man yusalli fi waqti al-maghfirah? Kalla. Apakah sama pahalanya orang yang sholat di waktu ridwan, orang yang sholat di waktu maghfirah? Tidak, katanya. Wa waktu ridwan, yakni annahu sayanhulu min kunuzir ridwan. Wa ridwan minallahi akbar. Orang yang sholatnya tadi di awal waktu mendapatkan gelar ridwan, dia berarti akan mendapatkan kunuz. Kanzun minal kunuz. Apa itu? Perbendaharaan harta. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Kama qala Allah taala fi surati Taubah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubat, wa'adallahu almu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Allah kasih apa kita? Surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, kita tinggal selama-lamanya di dalam sorga. Ya. Wa maskanun thayyibatun, tempat yang sangat bagus. Villa-villa dah. Ya. Fi jannati Aden, ada berada dalam sorganya Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keriduan dari Allah itu yang amat besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah, ya, keberuntungan yang amat besar. Wal muhafazatu ala salah, wallahu alam besar. Ya, berikutnya nanti kita bisa mengulangi dikit-dikit, tapi istiqomah mudah-mudahan menjadi pahala kita ta'lim di tanah haram, dan juga membawa kita nanti lebih baik lagi muamalahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wanatun salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malika Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Allahumma Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbi ij'alna muqimas shalah. Wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.